Segmen Seindah Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segmen ini dicetuskan secara eksklusif oleh Persada Global Holidays. Insya-Allah dalam episod ataupun dalam 13 siri ini kita nak menyorot lebih mendalam tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita boleh ambil kalau tak banyak pun sedikit tips-tips kebahagiaan, keharmonian rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang rahmati Allah, sedar tak sedar, secara normal kita ni akan melalui fasa berumah tangga dalam kadar 60% daripada usia kita. Bagaimana keluar statistik yang sebegini? Kita kiralah kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, kita mengambil umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mula berkahwin umur 25, sampailah Nabi wafat umur 63. Jadi tuan-tuan cuba kira umur 25 sampai 63 tu disamakan ataupun dibandingkan dengan keseluruhan umur Nabi, akan keluar 60%. Jadi 60% hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fasa Nabi berumah tangga. Begitu jugalah kita sebagai umatnya, secara umumnya begitu. Maka sudah tentu untuk fasa kehidupan yang maha, kata yang sangat penting ini, ada pengajaran teladan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sudah pasti Allah Subhanahu wa taala sudah isytiharkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah itu ada teladan yang terbaik. Baik, tanpa memanjangkan bicara, setiap pertemuan kita ni kita akan baca paling kurang satu hadis rumah tangga Nabi yang dikumpulkan atau yang kita ambil ceduk daripada kitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk kali ini kita bawa tema bersembang. Apa hadisnya? Saya bacakan. An Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni riwayat daripada Abi Salamah yang didapat daripada Ummul Mukminin Aisyah. Berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain fa in kuntu mustayqidatan haddathani wa illa ittaja'a." Allah. Tuan-tuan faham kan? Tapi saya yang tak faham ni saya huraikanlah. Aisyah berkata, Nabi ni kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sudah rakaat solat rakaat fajar dua rakaat, kemudian Nabi tengok ke aku, fa in kuntu mustayqidatan, kalau aku ketika itu dah jaga, haddathani, Nabi akan ajak aku bersembang, wa illa ittaja'a, tapi kalau Nabi tengok aku masih lagi berbaring tidur, Nabi pun berbaring sementara menanti azan untuk masuk waktu subuh. Kata Allah, yang ini hadis dari Al-Bukhari. Saya ambil daripada kitab Imam Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab Jumaat dalam bab bersembang selepas solat sunat fajar. Imam Bukhari dah kesan dahulu lagi lah. Allah tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala, hadisnya ringkas yang musmus sahih dalam Sahih Bukhari. Kita sebagai orang bijak ni, ya Allah subhanahu wa ta'ala sapa kita dengan ulil albab, orang yang ada akal, ada otak. Dia bukan sekadar, kita bukan sekadar baca hadis macam tu. Kita kena gerakkan otak kita berfikir di sebalik itu. Ya, ada beberapa pengajaran, tips yang kita boleh ambil daripada hal ini, hadis ini yang, atau kebiasaan sunnah Nabi ini. Yang pertama, itu dalam rumah tangga, Nabi nak ajar kita kena kerap sebagai suami isteri, kena kerap bersembang. Tuan-tuan, kebiasaannya lah kita apabila umur dah lebih ini, dah orang kata dah 20-30 tahun kahwin, seolah kita kata dah tak ada tajuk dah, habis tajuk dah nak sembang. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kahwin dengan Sayyidina Aisyah ketika tu umur Nabi dah masuk 50-an. Nabi umur 50-an tuan-tuan, dan peristiwa Nabi bersembang dengan isteri ni berlaku pada umur Nabi 50-an. Jadi makna kata usia tidak menjadi penghalang kepada kerancakan bersembah, berkomunikasi dalam rumah tangga. Ini yang pertama. Yang kedua,
kita ambil peluang dalam suasana ibadah, ketika itulah kita banyak lagi bersembah. Sudah tentulah bersembah yang benda baik. Bila yang kita kata suasana ibadah itu, antaranya kalau kita di tanah air ini, kita pergi masjid kan. Sebelum pergi ke masjid kita sembah, nak dengar kuliah siapa, ustaz apa, kita sembah. Kemudian balik kita bersembah pula tentang kuliah ke tentang apa. Bang, menariklah tadi kuliah Ustaz Luqman tadi. Oh, sekian. Ikhlas cuma. Ini di tanah air. Apalagi nanti kalau kita berpeluang untuk pergi menunaikan umrah dengan persada global tertentu. Di Mekah itu kita bersembah hal-hal kebaikan dalam suasana ibadah, sebagaimana mengambil inspirasi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi bersembah dengan isteri dalam suasana ibadah. Lepas Nabi solat 2 rakaat sementara menanti masuknya waktu azan, Nabi ajak bersembah. Walhal ketika itu boleh kita dah baca Quran senyap, waktu subuh nak bersembah ni dia slow kan. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah, sangat sekadar itu saja untuk episod yang pertama. InsyaAllah episod-episod yang menyusunnya kita akan bawakan lagi hadis-hadis rumah tangga Nabi SAW yang sudah tentu terkandung begitu banyak pengajaran, tips dan pedoman. Mudah-mudahan rumah tangga kita seindah rumah tangga Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.